Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai media, yaitu toilet training dan kamar ganti pakaian. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengajarkan anak, mengenalkan anak tentang toilet training dan tempat mengganti pakaian. Di sini yang pertama toilet training. Di sini bertujuan untuk mengajarkan anak kemandirian. Yang pertama untuk mengajarkan anak cara untuk tidak pipis sembarangan atau untuk buang air besar dan buang air kecil pada toilet. Ini bisa diajarkan sejak usia dini. Dikenalkan anak dengan mengajarkan toilet training. Di sini terdapat perbedaan antara toilet perempuan dan toilet laki-laki. Di sini bisa kita kenalkan pada anak usia dini melalui gambar yang terdapat pada toilet umum. Misalnya pada saat mengajak anak ke taman atau ke kolam renang. Di sini juga terdapat dari media ini kita bisa lihat perbedaan antara toilet laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat dari gambar yang ada di depan pintu. Di dalamnya terdapat toilet atau kloset duduk. Ini bisa digunakan anak dan memudahkan anak untuk membuang air kecil atau membuang air besar. Di sini juga terdapat kamar ganti pakaian. Kamar ganti pakaiannya seperti ini. Kita bisa buka dari sini untuk melihat ke dalamnya. Di sini terdapat perbedaan pakaian antara laki-laki dan perempuan. Di sini terdapat bentuk pakaian perempuan dan laki-laki. Di sini bisa mengenalkan anak perbedaan antara cara berpakaian perempuan dan cara berpakaian laki-laki. Seperti ini, perempuan itu menggunakan pakaian kurung atau menggunakan dress yang menutupi anggota badannya, menutupi daerah yang tidak boleh disentuh orang lain, kecuali mulut. Mulut itu kan tidak digunakan menggunakan pakaian, tetapi juga tidak boleh disentuh orang lain. Seperti itu. Di sini dapat mengajarkan anak melalui tahapan berikut. Seperti ini. Untuk mengajarkan anak, saya akan memanjukan satu orang anak bernama Ikrit untuk maju ke depan. Ikrit, di sini ibu mempunyai perbedaan antara pakaian perempuan dan laki-laki. Sekarang ibu minta Ikrit memasukkan gambar pakaian perempuan pada kamar ganti pakaian yang sebenarnya. Jadi untuk mengganti pakaian itu tersendiri ya untuk perempuan. Jika bersama orang tua harus ditemani orang tua perempuan seperti ibu. Untuk yang laki-laki ditemani orang tua laki-laki seperti ayah. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kembali, Bu. Oke, di sini saya akan mengenalkan cara berpakaian yang baik seperti pada gambar di media ini. Seperti ini ya anak-anak. Seperti untuk agama Islam, tentunya kita harus memakai jilbab. Seperti baju kurung menutup dari atas kepala hingga ujung kaki. Yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Untuk anak laki-laki juga seperti itu. Tetapi perbedaannya antara anak laki-laki dan perempuan, laki-laki tidak menggunakan hijab.
juga terdapat empat bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau disentuh orang lain dan tidak boleh terlihat orang lain, yang itu seperti empat tubuh yang tidak boleh dipegang adalah mulut, mulai dari mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Empat ya. Jadi tahapan yang pertama adalah pendidikan seks sejak usia dini bisa melalui toilet training dan cara mulai dari kegiatan-kegiatan misalnya mengajak anak pergi ke kolam renang atau ke taman. Kita bisa mengajarkan anak dengan hal yang sederhana dari kegiatan anak sehari-hari. Misalnya contohnya dari kamar ganti pakaian. Anak tidak boleh mengganti pakaian itu di luar, kecuali di kamar memang khusus untuk mengganti pakaian. Tidak boleh terlihat orang lain kecuali orang tua. Kemudian penjelasan dari informasi mengenai pendidikan seks untuk anak usia dini. Ini bisa diterapkan pada anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.